kaki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan kesini kan. Ibu di samping dia nggak lihat. Bukan sengaja, emang nggak lihat. Lain kita nih lagi begini masih lihat kanan kiri. Coba ibu lihat ke depan. Masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri? Laki nggak bisa begitu. Makanya sering laki-laki kita di sampingnya gini, dia kaget. Kok kamu di sini? Ya nggak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja kau tak rasa. Emang nggak lihat. Makanya sering berantem gara-gara barang begini. Kunci mana kunci kunci kunci? Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sebelah situ. Dia gak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udahlah mau mens. Ya, dimarahin terus, saya taruh sini, kamu pindah-pindahin ya. Padahal cuma bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti gara-gara kalau kita ya soal ginian enggak paham nih. Udah. Sudah, ganti-ganti. Ya, kan mau jadi romantis, romansa. Kita yang mulai. Aku taruh di sini, aku taruh di sini. Tenang aja. Ini, Mas. Ya Allah, mata laki-laki banget. Laki-laki, kalau ibu bilang cari pakai mata, tersinggung. Tapi kalau kita bilang, mata laki-laki banget, dia bangga. Bahwa aku gak salah. Karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan, kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek. Laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh tuh dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu, mana sih? Pernah gitu gak bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek, tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami, oh tuh dekat lagi tuh. Masih. Bisa paham bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutukannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih. Makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan, lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah. Nggak repot. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Udah nggak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini untuk ini. Gitu bu. Sampai sini boleh gak sepakat dulu dan setuju dan faham? Ya. Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak bu? Itulah romansa. Itulah romantisme. Insya Allah. Ya. Ya. Dulu pernah gak saya cerita? Ya. Suatu ketika suami saya ulang tahun. Saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu. Kartu besar. Taruh di mana? Di kulkas. Pintu atas.
Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan gak dibaca. Saya ngintip, terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia gak baca. Ya, sudahlah saya hadir dia gak rasa. Tulisan dia gak baca. Apalagi saya ini. Muncul kayak gitu kita, Bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga. Sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu. Ya, makanya lebih baik belajar. Ya. Nah, sampai sini yuk. Boleh? Ya. Pernah lihat enggak anak laki? Kalau dia nyebrang enggak lihat kanan kiri, lurus saja. Juga kalau misalnya kita jemput anak laki-laki kita di sekolah yang masih kecil gitu kan, kita jemput, kan kita cuma di pagar kan? Kita di sini megang gitu. Kita lihat anak kita udah jalan dari sana ke depan gitu. Kita, "Mas, mas, 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 mas." Iya enggak? Itu anak laki enggak lihat, Bu. Karena dia lihatnya lurus. Dia cari ibunya ke sana. Nah, ibunya di samping sini. Pas udah sama di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan. Ya? Kamu tuh gimana sih? Ya? Bunda udah panggil-panggil enggak lihat. Itu muka anak laki kan? Karena dia kaget sebetulnya. Kaget apa? Kapan manggilnya? Kan tadi kan responnya setiap ada emosi 0,2 detik. Udah kaget. Cuman dari kecil laki-laki ada testosteron. Kaku mukanya. Sian deh. Terus kita marah lagi. Bengong aja. Makanya kasihan Bu anak laki, Bu. Sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki, Bu. Narkoba kah? Tawuran kah? Judi kah? LGBT? Kenapa? Kita gak paham otaknya. Makanya dia mendem terus deh. Apalagi salah gue. Ya, sudah ya. Ini gak boleh salah lagi nih. Lanjut lagi. Nih, ingat.